Sekitar 50 km dari Coimbra Tenggara atau 200 km dari Lisbon, ibu kota Portugal, inilah kebakaran hutan di area pegunungan Pedregal Grande pada Sabtu kemarin. 600 pemadam dan 160 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk ke lokasi. Namun banyak area yang dilalap api tidak bisa dijangkau petugas. Pemerintah Spanyol telah mengirim 2 pesawat bom air untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran besar tersebut, namun belakangan Portugal mengalami gelombang panas hingga 40 derajat Celcius lebih di beberapa daerah. Berdasarkan data dari EPTN, tercatat 61 orang telah meninggal dunia akibat kejadian ini. Mereka adalah pendaki, wisatawan, dan sebagian besar tewas terjebak dalam kendaraan. Selain korban tewas, puluhan orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Neste momento já estão no terreno equipas da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional da Medicina Legal, tendo em vista a identificação das vítimas, e queria naturalmente manifestar pesar por estes falecimentos, em particular às famílias que estejam lutadas durante esta tragédia.